Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, 8 jam dari awal, 14.1 Hijrah, 4 Januari 2020. Okey. Sekarang kita ada Viva 1.0 tahun baru. Tahun 2007. 2007. Mileage dia 218,000. 218. Sebab dia hari ni dia tukar kompresor. Dan jadi saya promote lah 3E. Okay. So, kita masuk kan 3E 25mm dalam enjin. Nak masukkan ikut stick ni pun boleh. Nak masukkan ikut dia pun corong tempat biasa masuk hitam, minyak hitam boleh. Yang macam okay. saya suka masuk ikut dia stick. Sebab apa dia terus pergi ke dasar enjin kan. Dia terus okay, macam mana minyak hitam. Alright. Wah, senang. Senang. Tak mudah. Dalam berapa tu bang? 25mm je. 25mm. Suku lah lebih kurang. Oh, cukup. Kemudian. Okey, minyak enjin. Kita letak. Minyak power steering. Minyak power steering. Letak, tak banyak lah. Kita letak dalam 5mm je. Sikit sangat je. Okey, dah cukup. Okey, minyak brake. Kita tak perlu letak banyak. Cukup satu titik atau dua titik je. Satu titik, dua titik eh. Dekat tempat brake. Okay, minyak brake. Okey, dah cukup minyak brake. Wah, bang ni minyak brake kurang. Saya tambah tak. Mau pakai dot 3 ya? Rasa dot 3 tu. Dot 3. Dia dot 3. Tengok brother Joe kita ni siap tambah minyak brake tu. Service beyond standard. Terbaik. Okey. Kemudian kita nak masukkan dalam minyak gear. Saya dah sediakan sikit saya. Okey, nak masukkan dalam minyak gear eh. Okey, untuk minyak gear dia ada sikit rumit lah sebab untuk manual. Dia nak kena ada barang nak buka. Dalam berapa ml tu bang? Sama juga 25mm juga. 25mm. Dalam 25mm saja. Alright. So. Sebab manual kita nak kena buka dulu dia. Nak masuk kod dalam lubang. Okay. So ni Viva manual. Kena masuk ikut bawah sana. Ikut lubang. Ikut lubang minyak gear. Lubang minyak gear. Okey. Okey, selesai. 25mm saja. Ini yang paling susah sekali, yang gearbox yang paling susah sekali. Kat gearbox eh. Pasal dia nak kena ke bawah kan, nak kena jack lagi kereta kan. Kalau auto tak apa, auto senang. Auto senang. Kita masih ikut lipstick je. Auto yang lipstick tu eh. Ha, sebab dia ada stick, jadi senang kita masukkan, tak payah nak buka-buka semua. Ya. Manual kena. Tapi manual ni barang rare lah. Dah tak ramai lah. Dah tak ramai lah pakai manual eh. Mungkin Viva ni akan tambah gear kot, mungkin ada 6 gear. Daripada 5 gear sebab pakai produk ni. Siap. Okey, so tadi dekat okey. Enjin. Dekat minyak brake, power steering, ada lagi bang? Dan kat mana? Ada lagi dekat tempat yang tahir petrol lah. Petrol. Kat dalam petrol? Petrol dalam. Ada banyak bang. Minyak nak kena isi lah. Takpelah, kita letak dalam ni macam ni. RM50 20ml. RM50 20ml eh. Okey boleh. RM20 20ml. Cuma nak kena top up lagi. Minyak dia kelip-kelip tapi kelip-kelip ni boleh sampai seremban. Sebab dia Viva kan. Boleh sampai seremban. Okey, baki ada 30ml lagi, maknanya abang boleh sikat motor kalau ada motor. Okey okey okey. Motor lagi sikit. Motor pakai 5ml je. 5ml. Kan? RM1 1ml. So ni nak kena bancuh lah macam ni. Sebab apa? Sebab senang dia terus bercampur. Okey. Boleh je kalau nak tuangkan. Tapi lambat lah, takut dia lambat bercampur dengan petrol kan. Jadi kalau macam ni kita terus masuk alih. Alright, so masuk dekat tempat petrol. Okey. Ini supaya dia bercampur terus dengan petrol. Barulah dia boleh cuci saluran-saluran petrol.
InsyaAllah. Dia boleh cuci filter, cuci throttle body, cuci injector. Bila minyak, kelebihan minyak ni ya. Oops, sorry. Kalau semua benda dah bersih, barulah engine power, barulah ada penjimatan minyak. ya, engine bila dah bersih, baru datang penjimatan minyak, baru datang kuasa. Mantap bang, mantap. Kalau engine kotor macam mana nak datang benda tu? Kalau abang perasan, kenapa orang berlumbur dia bersihkan betul-betul jentera dia? Sebab dia dapatkan kelajuan tu lah. Ya. Sebabkan kilat bodi je, satu saat lebih. Kelebihan satu kilat saat. Kilat bodi. Gosok bodi sampai berkilat je. Satu saat dapat. Okay. Tangan angin. Makan. Mak, okay. Berapa? Okay, so engine dah start. Macam mana Brother Joe kita main-main gear dulu. Abang rasa ada beza tak? Lebih senyap. Senyap sikit eh? Senyap sikit. Tak apa, lebihnya abang kena test lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Okay. Nanti kan kita ambil feedback dia. Nanti dia cerita feedback. InsyaAllah. Alright. Kita ambil feedback dia ke WhatsApp. Okay. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.